gitu. Kan tetep gua habis. Tutorial cara membuat ketupat sayur. Pertama-tama kita ayam dahulu, guys. Ini caranya. Ini kepala yang tangan kanan, kepalanya di atas, yang kiri kepalanya di bawah. Gini-gini dulu ya, biar padat, biar kuat. Aduh, jerawat. Dikarenakan daunnya terlalu pendek ya seperti ini, susah. Nah, kita pegangin aja ya guys, biar gak kemana-mana. Nah, ini kita beres. Beresin dulu supaya padat, supaya bagus. Nanti juga kalau diisiin beras, si berasnya agak keluar guys. Itu manfaatnya di diberes-beres, dirapi-rapi guys. Terus ini sudah jadi ya guys, sudah jadi. Nah, kita tarik. Nah, kalau sudah begini enggak terlalu susah banget ya. Terus kita kencang-kencangin si daunnya supaya tidak lepas, tidak mudah lepas. Tuh. Karena kan ini terlalu pendek ya, jadi seperti ini. Terlalu pendek daunnya. Terlalu pendek dan kecil. Bagusnya itu menggunakan janur daun kelapa atau daun kelapa yang panjang juga besar ya guys. Biasa yang panjang dan besar selalu terpakai. Untuk menerek takbiran di dia di lebaran aja. Kabur, mengingat. Ternyata MR deket lawang, kok abing disediakan baskom. Yep, yep, yep.
Parah. Kira ku arurang hukum mau di kalbaket. Dahabau doma'u wabtara tiru uruku wa sabat raju insyaallah. Maju. Wah, cekas sekali ya. Wah, rubah warna. Carekas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ah, itu. Main rendah rame. Main rendah poek. Pork, pork. Siap. Allahu Akbar.
Kita berpeting hidup kupat nih semua. Di malik ya. Teh. Jantung kita kan. Ba.